itu dia S9 Drax. Oh dia, El Clasico. Inilah dia yang kita nak lihatkan. Di mana ketika ini kalau kita dah balik kami sama-sama. Dua telah pun jatuh. Satu saja lagi yang tinggal. Team Secret mereka akan datang. Mereka menabrak. Mereka cuba untuk dapatkan pemain dan berbesarkan S9, geng. Tapi itulah dia. Makan dan... Hampir-hampir itu diratakan ketika ini. Kedua-dua pasukan El Clasico kita telah pun bertemu. Bersemuka di antara satu sama lain. Tapi Dem masih lagi hidup. Dem masih lagi dalam permainan kita. Berpusing. Perlu mencari. Dan... Secret menang melawan dengan SAM9. Duka yang lain di dalam mainan. Ini kita biarkan Maktoy terpakar berjauh terhadap ZZ. Kepala dia berjaya untuk dicari dan terpakar Maktoy memang mantap sekali. Wow, Maktoy terpakar Kyuryu. Kita terpakar Z tapi terpakar Kyuryu Maktoy. Malang yang tidak berjaya untuk mendapatkan sebarang jatuhan terapi. Apa semeriki yang ada di hadapan Maktoy. Kembali reload. Jatuh tersebut dia akan berlutut lompat menggunakan QBU ketika ini. Zigzag. Untuk melambatkan rakan mereka. Drone ini ketika untuk diletupkan terlebih dahulu. Tapi dia begitu banyak kelambu masak. 5 secara keseluruhan ya. RSG 5. Yang saya katakan tadi. Tapi Kim dapatkan. Kim tembak. Macam satu tembakan dia terhadap jumper. Jumper terus jatuh dengan satu tembakan headshot diberikan daripada Kim. Mantap sekali daripada Kim. Tapi saya tak nampak pergerakan atau tembakan tersebut. Mungkin nanti dia akan buat konten lah. Standard lah tu. Satu tembakan saja lepas daripada Kim. Dia dapat satu knockdown dengan begitu bergaya sekali. Itu yang pastinya. Walaupun malangnya. Kim akan dijatuhkan terlebih dahulu. Batman di bahagian harapan masih lagi peluang untuk melambatkan rakan mereka. Tapi pergerakan untuk masuk dalam circle. Sememangnya begitu berbahaya. Sememangnya sukar sekali. Untuk diperkatakan, Team Secret mula untuk bergerak ke depan. Dua orang pemain itu sudah pun jatuh. Tapi sekarang penabrakan juga terlakukan. Lompatan dilakukan dua kali daripada Maktoy. Maktoy dapatkan enemy. Malangnya kedudukan beliau dalam keadaan begitu berbahaya. Lompatan daripada kawasan tingkap. Juga terdapat kepala lawan dapat satu. Lompatan dilakukan macam lagi pemain yang ada di bagian dalam. Tapi sekarang ini sedang berpusing-pusing. Satu free fire diberikan ke kawasan luar. Dan ketika ini Maktoy masih lagi hidup. Daripada bagian belakang tak sedar Aishar masih lagi hidup memberikan tekanan terhadap pemain yang ada daripada 2K. 1v1 lompatan dilakukan Maktoy daripada Aishar. Aishar dapat satu. Tapi tiga orang pemain sahaja telah jatuh di tangan 2K. Sakit sekali. Satu rusuhan dilakukan daripada pasukan 2K ketika itu. Tim Sik menabrak hampir-hampir itu rata. Ini sebabkan pihak musuh mereka datang satu demi satu. Buatkan sekarang ini mereka masih lagi hidup. Dengan keempat-empat pemain mereka. 2K mereka berpecah. 2-2 dan ini memberikan peluang terhadap Team Secret untuk gerak masuk dalam belatan dengan lebih selamat. Dan satu first aid kit terus saja digunakan pada waktu-waktu akhir ini. Dengan tiga mata sikit telah berada untuk Team Secret. Peluang untuk mereka mendapatkan benda-benda chicken di dan nampak agak cerah. Ini di mana mereka ada keempat pemain dan di mana kita dapat lihatkan Antuki dah ada 7 mata singkir mereka tadi. Mempertahankan juga mereka dengan 2 orang pemain saja hampir rata. Jika ada keempat-empat tadi confirm dah rata dan untuk Team Secret. Tapi nasib baik mereka berpecah, mereka berjauhan dan seperti di mouse cuba tumbuhkan satu first aid kit. Tapi dia akan jatuh dengan zon biru kalau dia tak bergerak ke hadapan dan dia berjaya untuk masuk dalam sekeling agak selamat. Dua pemain ini telah pun tiba. Dan tiba di dalam bulatan kita. Kit berjaya untuk melihatkan salah seorang pemain yang telah menjatuhkan untuk pasukan RNG. Tapi bahayanya pada Kit. Kita dapat lihatkan satu. Tembakan yang baik mencari Kim. Kim masih lagi di bagian belakang. Kit di kedudukan yang terbaik. Berbalas tembakan dengan Kim. Kim masih lagi dicari. Kit lebih laju, lebih batas, lebih licik. Rata untuk tim RSG. Team Secret pula ketika ini akan melakukan satu perusuhan ke bahagian hadapan. Jumper dijatuhkan terlebih dahulu. Moz Goku dapat satu. Jadi pemain yang kedua malangnya sekarang ini. Kerataan juga akan terjadi. Team Secret berjaya untuk dapatkan winner-winner chicken dinner. Tenang-tenang saja ketika ini. Sudah berpusing satu lontaran bom asap melemparkan ke kiri. Dan Sir Gang M416 ada tangan beliau. Toy tembakan kepada QB. Malang tu dengan Odia Kuali saja lagi yang berbakilah permainan kita. Odia Kuali M4 dipegang. 5 mata sikit telah pun ada. QB di bahagian atas. Satu bom tangan dilempar di bahagian bawah terlebih dahulu daripada pasukan Geekfam. Geekfam ada 8 mata singkir. Bom demi bom dilemparkan di bahagian bawah untuk mencari lawan mereka. Malang sekali sekarang ini dia cuba untuk melakukan tembakan terhadap penderaan yang di bahagian harapan. Satu lagi bom tangan dilemparkan terus di bahagian bawah. Odia Kuali nak tak nak dia kena melarikan diri. Ramal dipasang pada QB. Malang sekali daripada Odia Kuali. Begitu mantap sekali jika-jika beliau. Tapi daripada bagian belakang. Kit pun juga pakai kit tersebut. Kit dengan dua pada singkir. Dan dia cuba terbakan Damrod. Daripada bagian kiri pula akan ada satu tekan berikan pada Kit. Kit mencari lagi Damrod. Tapi Damrod belum lagi mendedahkan diri beliau. Kit akan mula untuk datang ke hadapan kesalahan. Tapi dia dapatkan
Dambrut terjatuh. Dambrut dapat satu. Mula memberikan satu kata terhadap Fredo. Fredo masih lagi bersembunyi di tempat yang terbaik sekali. Tapi nyawanya terdapat tinggal dengan begitu sikit. Satu percent kit diambil. Boleh lagi terus selamatkan. Saya dapat rasakan bahawa Dambrut dah tidak mempunyai sebarang bom tangan untuk dilemparkan bagian harapan. Nampak kaki dan bahkan dilepaskan terlebih dahulu. Pergi depan dan mencari kaki pemain lawan tersebut. Tapi itulah dia, shot dari jauh memberikan bantuan dan rata pasukan tersebut tinggal 6 buah pasukan sekali lagi akan berbagi dalam permainan kita. Kena ada dam cuti. Fredo masih lagi belakang melihatkan Mak Toy baru saja dikeluarkan terlebih dahulu. Kit saya berjaya untuk berada ke satu squad. Sekarang ini WoW berlawan dengan Team Secret. Siapakah dia mungkin akan berjaya terapakan winner-winner chicken dinner kita untuk pusingan yang terakhir pada petang ini di antara pasukan daripada WoW Fairoff dan juga Team Secret. Fredo di bahagian kiri tapi Damn QT dan juga Snow melihatkan kawasan kiri. Manakala di bahagian kanan akan ada dua orang pemain. Tetapi circle yang seterusnya akan pergi terhadap pemain daripada Team Secret. Agak sukar sebenarnya Fredo. Dia lagi tenang di bahagian belakang ini. Dia tunggu saja mana-mana pemain yang akan mengeluarkan kepalanya. Fredo nampak ada Damn QT di bahagian hadapan. Tenang dulu. Jika-jika laku daripada Fredo. Tepat sekali Fredo berjaya terapakan satu. Terus saya cuba untuk mendapatkan kill terlebih dahulu. Fredo akan reload dan dia akan pergi ke hadapan menjadi pemain yang seterusnya. Jika-jika laku daripada Fredo. Snow hampir-hampir itu dikeluarkan. Malang sekali. Tidak ada bantuan yang akan diberikan. Unshot datang kawasan ini. Unshot hampir untuk dicari. Dan itulah dia Snow nyawa nyelas. Team Secret. Winner-winner. Chicken dinner. Lebih dahulu tapi Team Secret juga sekarang ini akan menghadapi satu kejatuhan telah di kawasan mereka di mana kit telah pun jatuh. Petaran bom asap dilemparkan ke bahagian kanan Team Secret. Empat mata singkir mereka dalam circle. Omboy sebahagian kiri, R2K di bahagian hadapan. Bahkan dilepaskan, Team Secret akan cuba untuk masuk dalam circle terlebih dahulu. Tapi R2K mereka berpecah dua-dua. Mereka ada peluang yang agak besar juga untuk dapatkan win-win chicken dinner. Di mana mereka telah pun berada di dalam kawasan yang paling selamat sekali. Tapi itulah ada Team Secret datang ke hadapan juga untuk membantu rakan-rakan mereka terlebih dahulu. Kucing Conker di bahagian kiri. Homeboy mungkin akan cuba untuk ikut mereka daripada bahagian belakang. Bom tangan sampai bahagian hadapan. Tapi Kit masih lagi belum dapat untuk dikeluarkan terlebih dahulu. Fredo. Dia masih lagi tidak agak. Adakah dia patut untuk mengangkat rakannya ataupun tidak. Tapi ada satu lagi bom tangan dilemparkan daripada R2K. Anti circle. Keempat-empatnya ada. Punya hidup tapi Team Secret Fredo telah pun jatuh. R2K memberikan satu tembakan rambat lepas tembakan hadapan terlebih dahulu. Salah seorang pemain mereka telah pun di knockdown. Tapi sekarang ini satu tembakan rambat dilepaskan. Dua pemain telah pun jatuh. Team Secret bermain dengan begitu agresif pergi ke hadapan mencari-cari pemain lawan mereka. Tinggal hanya dua saja lagi berbaki untuk Team Secret. Dua berbalas dua. Enam mata sikit telah pun ada untuk pasukan Secret ketika ini. Tetapi lihatkanlah hanya tinggal lebih kurang enam buah pasukan silakan berbaki dalam permainan kita. Bosco. Di kanan, Yudo Lion sedang berada di bahagian harapan. Team Secret berada betul-betul di pertengahan kita. Tetapi lihatkanlah kawasan sekeliling. Nanti sekali ada power bomba dan mereka tak perlu langsung untuk risau. Cuba untuk dapatkan Diosin. Boom! Sampai! Mantap sekali daripada Zeke. Dapatkan satu. Sangat-sangat baik sekali. Tapi Team Secret telah memeratakan satu skuad ke kawasan ini. Di mana mereka masih lagi mencari. Mereka masih lagi mendahagakan darah-darah mereka. Dan satu tembakan dilepaskan pada Aishot. Cuba terapakan pelawanan mereka. Mato dan Aishot. Best duo dekat kawasan ini akan mula untuk melemparkan segala-gala yang ada di bahagian harapan dan di bahagian kiri mereka. Tetapi mereka berjaya terampatkan lebih kurang dua mata sikit lagi untuk pasukan mereka. Bosco hanya tinggal seorang pemain sekali lagi berapa kali permainan kita. Satu perkara yang begitu menarik sekali telah pun berlaku terhadap pasukan Team Secret melawan dengan Bosco. Z-Nine ke atas tapi Z telah pun dilihatkan oleh Homeboy. So Homeboy sebagai bahagian belakang. Lepaskan tekanan terhadap yang mereka tapi... itu jauh sangat tu. Lontaran bom Aishot tu tiba-tiba pula pergi ke depan kan. Di bahagian atas bumbung akan ada satu gangguan. Team Secret mereka akan mampu untuk masuk dalam circle mungkin. Jika kalau tidak dilihat oleh Zeke. Tapi Psycho di bahagian bawah. Belum lagi melakukan apa-apa. 28 minit sudah perlawanan kita. Sangat-sangat sengit sekali. Begitu tegang perlawanan di antara tiga bawah pasukan ini. R2K. Team Secret. Dan juga Homeboy. Tapi Aishot akan mula untuk berpusu-pusu masuk terlebih dahulu. Lari-lari anak saja pada Aishot dengan tenang. Psycho masih lagi bersembunyi di bahagian belakang tembok ini. Tetapi Psycho... mungkin tidak memiliki sebarang bom asap dan dalam keadaan begitu berbahaya. Okey, membandingkan observer PMPL guys. Fuh, lemak. Itu dia. Membandingkan observer PMPL. Lemak guys, memang hebat lagu. Membandingkan observer PMPL. Gila lah guys, itu dia. Satu lataran bom tangan dilemparkan ke hadapan. Tapi sekarang ini, Matoy dapat satu. Dua lawan dua. Di antara Team Secret dan juga R2K. Siapakah dia? Mungkin akan mencintai terapakan winner-winner chicken dinner kita. Tapi itulah ada Matoy akan memberikan satu tembakan ramah lepas kepada hadapan. Tapi Jashot masih lagi tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Jashot tenang. Bersembunyi di bagian belakang kenderaan tersebut. Team Secret ada dua.
High shot pergi ke hadapan. Ada Kusi Kongsa di bahagian belakang ini. Satu tembakan lepaskan. Kepalanya tiada. Dia tak ada helmet. Tapi dia akan tukarkan kepada senjata yang berbeza. Dia dapat lihat keadaan Maton. Tapi Kusi Kongsa tenang saja terlebih dahulu. Dia tahu bahawa situasi ini bukan situasi yang terbaik untuk dirinya. Kalau dia terus saja melihatkan dirinya di tempat yang terbuka. Di kawasan tingkap ini. High shot. Dan juga Matoy. High shot dapat satu. Tiga seorang saya lagi yang berbagi lepada mana kita. Kusi Kongsa ada di hadapan. High shot. Malam, 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 malam. Itulah dia, winner-winner. Chicken Dinner akan diperoleh oleh Team Secret Divorce.